Kamu kawit mas? Selama ini belajar dengan daring gimana? Agak sulit karena dapat penjelasan langsung dari guru sama bapak guru. Dari lembaga masing-masing, dari awal kami sudah minta ke kepala sekolah agar menyiapkan protokol kesehatan. Yang paling penting yang pertama, selain sarana fisik sudah dilakukan protokol kesehatan, yang paling penting adalah izin orang tua, izin orang tua. Kalau itu sudah dipenuhi, kami punya checklist untuk melihat itu. Kemudian kami koordinasi dengan tim gugus kabupaten untuk melakukan assessment, verifikasi. Sedangkan yang lain, karena dianggap belum memenuhi, kami tidak berani. Jadi lengkapi dulu prosedur itu, baru kemudian setelah tim gugus itu nanti akan ada sertifikat ya. Ada rekomendasi bahwa sekolah ini sudah layak melakukan uji coba tatap muka seperti itu. Yeah.